Tablik Akbar RCTI insyaallah berkah. Kurang semangat Tablik Akbar RCTI insyaallah berkah. Siap kita lanjutin lagi ya? Siap. Boleh? Ngajak Nyonya ke pasar ikan. Pembahasannya kita lanjutkan. Boleh ikutin bahasa saya boleh? Semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-alimu kabirun wa in kana hadasan wal jahilu saghirun wa in kana syaikhun. Orang yang berilmu tinggi derajatnya sekalipun ia masih muda, sedangkan orang yang bodoh rendah derajatnya sekalipun usianya sudah tua. Boleh keluarin kata-kata cakepnya boleh? Boleh. Minum jamu ke Pondok Indah bersama tamu dari Malaka. Dengan ilmu hidup jadi muda, tanpa ilmu hidup celaka. Cocok? Cocok? Cok gali cok galaga cok. Ah kurang semangat. Cocok? Cocok? Cok gali cok galaga cok. Di atas ilmu ada adab. Atau bahasanya, kalau seorang Habibun al-Mahbub menyebutkan, yang datang dari Yaman, al-adab fawqal 'ilm. Adab di atas daripada ilmu. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Ustaz mencontohkan. Siapa ya? Boleh kan bantu Ustaz kan? Sini aja deh. Kalau kesini diangkat baju ke atas, takutnya nyetrum. Karena lawan jenis. Nanti nyetrum memang di rumah aja. Karena di rumah insya Allah udah halal. Ikan petok buah markisah. Satu yang dipentok semuanya berasa. Nah, sini deh. Eh, ganteng, sini. Nah, insya Allah. Siapa nama aku Mona? Ilyas. Ilyas, Ilyas kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Ilyas, dalam waktu yang gak panjang ini singkat, mau gak bantuin Ustaz? Mau. Oh ya? Karena mau Ustaz kasih hadiah dulu deh. Ya. Yeah. Iya, yeah, ngeliat duit aja. Ya, yeah. Karena baru mau kita kasih DP. Ini pegang. Dirabah, dipegang. Uangnya asli apa enggak? Makasih, Bang. Uangnya asli apa enggak? Asli. Uang udah makasih aja. Udah kantongin. Ya. Yeah. Iri ya. Nih, ya. Yeah. Adab di atas ilmu. Pinjem nak tangannya Ilyas, ikutin ya. Bapak ibu rahimakumullah, anak-anak zaman now ilmu mereka tinggi. Selesai SMA, lanjut S1, lanjut S2, lanjut S3, kadang-kadang kebanyakan S jadi beku. Betul apa enggak? Tapi melihat akhlaknya jujur, naik rakit barang sarini. Sakitnya tuh di sini. Tolong anak-anak muda nih, anak-anakku sayang, perhatikan. Sini Ilyas, tangannya lemesin ya, ikutin ya. Bapak ibu, kalau kita gak ajarkan adab kepada anak-anak kita sekarang, ilmu mereka tinggi-tinggi, tapi mohon maaf, prihatin melihatnya. Begitu salaman kepada orang tua, salaman kepada abangnya, salaman sama gurunya, model pertama. Ikutin ya nak, ikutin ya. Model pertama. Banyak gak begini adanya? Banyak. Banyak gak? Benar apa salah? Salah. Kadang-kadang, iya salah loh. Po Aisyah makan tales. Biasa aja keles. Model kedua, Bapak Ibu, kadang-kadang adab-adab anak-anak sekarang enggak ditaruh di atas kepala, ditaruh ke depan jidat. Ya. Benar apa salah? Nah, lantas yang ketiga, yang benar ke depan hidung. Jelas? Tambah lagi deh. Ya Allah, ya. Baik, semoga bisa bermanfaat. Boleh keluarin kata-kata cakep, boleh? Boleh. Pergi nenamu di hari Sabtu. Dan pengen salak dan korma. Ilmu memang nomor satu, tapi akhlaklah yang jauh lebih utama. Ya. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah,
Jadi paham gak tadi itu? Adab dan ilmu. Nah, kalau kita lihat tadi salaman anak-anak sekarang begitu banyak gak? Mudah-mudahan lewat ngaji Tablik Akbar RCTI malam hari ini, yang tadinya kesini, yang tadinya kesini, yang tadinya kesini, insya Allah siap berubah. Jadi yang benar gimana? Cium tangan, cium. Ustaz, mang ada diajarkan dalam sejarah. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Di zaman Nabi pernah dialami oleh sahabat yang bernama Zaid bin Sabit. Siapa namanya? Siapa namanya? Setelah ibundanya meninggal dunia, kemudian beliau sedang berduka, mengendarai kendaraannya, kendaraannya Bighal namanya. Itu paduan dari kuda dan keledai. Lantas karena memang sangat sedih, dia tidak memegang pelananya. Lewatlah sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Abbas. Siapa namanya? Melihat Sayyidina Zaid bin Sabit dalam kondisi sedih karena memang sedang berduka, lantas pelana kendaraannya tidak dipegang, disamberlah oleh Abdullah ibnu Abbas. Diapain? Dipegang biar gak kabur. Masya Allah, ngelihat begini, apa kata Zaid bin Sabit? Wahai saudara sepupunya Rasulullah, janganlah seperti ini engkau menghormati aku. Kemudian apa kata Abdullah bin Abbas? Wahai yang lebih senior dariku, karena usianya lebih tua daripada ya hari apa Abdullah bin Abbas. Apa katanya? Beginilah cara aku diajarkan Rasulullah untuk menghormati kepada yang lebih alim dan lebih senior. Nah, turunlah Zaid bin Sabit. Sebentar. Coba stop. Turun. Begitu turun dari keledai apa dari bigolnya, diambil tangan Abdullah Abbas, dicium tangan. Mohon maaf, cium tangannya ke sini apa ke sini? Kemana? Ke begini namanya ta'adduban. Selesai, dibalik, tabarukan. Jelas? Masya Allah. Nah, jadi jangan hanya ilmu saja. Oleh karena kalau di segmen tadi Abi Amir Faisal menjelaskan betapa Allah murka sama hamba-hambanya yang takabur, insya Allah malam hari ini kita ngaji di Tablik Akbar RCTI, insya Allah menjadi hamba-hamba yang berilmu tapi tetap mengedepankan al-akhlakul. Doanya amalin ya. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Irsyadul Ibadnya mengajarkan satu doa dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ikutin ya. Allahumma rzuqna at-tawadu'a warfa'na bihi makanan aliyah. Ya Allah, berikan rezeki ke dalam hati kami sifat tawadu', warfa'na bihi, angkat derajat kami dengan dilandasi hati tawaddu, makanan aliyah, ke derajat yang lebih tinggi. Jelas? Ada yang mau nanya, Bapak Ibu, adik-adik? Oh, silakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Nur Kamila. Najma Nur Kamila. Saya dari siswi SMA Amaliyah. Masya Allah. Izin bertanya Ustadz. Silakan. Jadi saat ini banyak sekali Ustadz orang yang berilmu, tapi ketika mereka menyampaikan ilmu mereka, tapi mereka terkesan sombong. Apakah itu termasuk sebagai orang yang menjadikan ilmu sebagai orang yang berilmu tapi tidak berakhlak? Terima kasih Ustadz. Iya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Oleh karenanya makhluk yang diciptakan paling dulu yang terbuat dari api, siapa? Iblis. Ya, namanya belum iblis tadinya, Al-Arif Billah. Hujjatul Islam Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidinnya, dalam kitab Sirajul Talibin sarahnya menyebutkan diciptakan makhluk yang kedua dari cahaya. Siapa? Malaikat. Jadi gurunya para malaikat siapa? Iblis. Berarti pintar apa bodoh? Pintar apa bodoh? Diciptakanlah makhluk yang ketiga yang dari tanah. Siapa? Nabi Adam.
Nah, di dalam Al-Quran, di surat ke-7, juz ke-8, tepatnya surat Al-A'raf, itu ayat ke-12, 13, Allah bertanya, Ma mana'aka alla tasjuda iz amartu? Apa yang menyebabkan kau enggan untuk sujud hormat sama Nabi Adam? Dia menjawab, Qala ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih the best dari dia. Itu ucapan begitu sombong apa tawadu? Sombong apa tawadu? Alhasil dengan sebab demikian Allah keluarkan iblis dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ananda yang bertanya, mudah-mudahan dengan tadi pertanyaan yang tadi ditanyakan buat kita semua nih, setinggi apapun kita, sehebat apapun belajar kita, di hadapan guru-guru kita, di hadapan orang tua kita, di hadapan oleh senior kita, tetap mengedepankan al-akhlakul. Jadi kalau yang gitu gimana? Kalau gitu gimana? Nih, atau boleh saya pantun ya? Jalan-jalan ke kampung Keramat. Lewat ya, jangan lewat Cigombong. Kalau hidup mau selamat, jangan memiliki hati yang sombong. Ingat, jangan kemana-mana, semua tetap di RCTI, tak tablik akbar RCTI, insya Allah. Amin. Ya, Khomri.